Oke, ada paper 5. Weh, no, bang cup ngalangin. Halo guys, balik lagi bersama Bang Cupu di sini, dan kali ini Bang Cupu mau ngelanjutin lagi petualangan kita di area 51. Karena kemarin itu masih banyak banget ruangan yang belum kita jelajahi dan banyak banget teman-teman yang ngasih tips and trick di video sebelumnya. Jadi Bang Cupu penasaran untuk lihat rahasia yang lebih keren lagi di area 51 ini guys. Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Mantap. Kita bakal play lagi di classic mode ya. Mungkin nanti kalau teman-teman masih banyak yang suka, kita bakal cobain mode-mode yang lain. Makanya kalau kalian suka, kasih like dulu di video ini ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video dari Bang Cupu di sini. Oke, kita bakal coba klasik. Terus kita bakal di normal lagi kali ya. Di normal aja deh. Oke guys, Bang Cupu sekarang udah masuk ke gamenya ya. Dan di sini katanya ada jalan rahasia. Kata teman-teman, Bang, coba cari jalan rahasianya. Oke, di sini ada banyak jalan rahasia sih. Tapi ini kok kayaknya agak serem ya. Kalau Bang Cupu masuk sini, ini kayak sumur ya guys. Terus di sini juga ada jalan rahasia juga guys. Jadi ada 3 jalan masuk ya ke area 51 ini. Di sebelah sini adakah jalan rahasia yang kita bisa jelajahi? Oke, ini kayaknya nggak ada sih guys. Berarti cuma 3 ya di sini. Di sini jalan raya guys. Ini jalan raya apa? Lintasan pesawat. Ini ternyata landasan pesawat terbang guys. Bukan jalan raya, ini landasan pesawat terbang ya. Tuh, iya guys, di sini ada pesawat terbang ya guys. Keren guys, ini pesawat tempur ya guys. Kita bisa naik kah ke sini? Bisa guys, kita bisa terbangin kah? Sayangnya kita nggak bisa guys. Bang Cupu kan belum belajar nerbangin pesawat ya. Jadi kita nggak bisa bawa terbang guys. Padahal keren banget yang pesawatnya ya. Ini kalau nggak salah ini jenis pesawatnya ini F-18 Hornet kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah model pesawatnya ini F-14 ya. Oke, kita mau coba masuk aja deh. Kita coba masuk lewat pintu depan aja ya guys. Kita bakal masuk sini. Hap. Oke, kita siapin lagi senjata kita. Moga-moga kali ini Bang Cupu bisa masuk ke semua ruangan ya. Ini Bang Cupu sendirian soalnya nih. Gak ditemenin sama Sirus lagi. Sirusnya gak tau kemana nih. Oke, kita hajar aja guys. Ini kita ke kanan itu udah kemarin ya, ke tempat Granny. Ke kiri juga udah. Sekarang Bang Cupu akan coba lurus guys. Oke, di sini ternyata masih dipenuhi. Ada Slenderman guys. Kita hajar guys. Oke, kita jangan kasih Slenderman-nya kabur ya guys. Ini ada Jason nih, kita hajar juga. Oke. Ini ternyata ada ruangan juga guys. Guys, di sini ada aliennya guys. Ternyata guys, di area 51 ini dia nyimpen alien juga guys. Nih guys, defibrillator, status offline. Maksudnya apa ini? Ini aliennya kayaknya habis operasi ya guys. Oke. Di sini banyak banget obat-obatan guys. Ini buat apa fungsinya Bang Cupu nggak tahu ya. Kita nggak boleh asal pegang nih kayaknya. Siapa tuh beracun ini. Oke, ini ada pesawat alien. Kita nggak bisa terbangin juga guys. Oke. Kita coba lanjut ya guys. Di sini ada 2 pintu utama. Kita coba buka ya guys. Bang Cupu akan coba buka pintunya. Oke, kita buka guys, kita harus siap-siap. Kita harus jaga-jaga, siapa tahu nanti ada makhluk jahat killer-killer yang mau celakain kita ya. Kita harus siapin senjata kita guys. Oke, ternyata di sini kosong guys. Gak ada apa-apa ya, kita coba yang sebelah sini ya, kita tutup lagi guys. Kita tutup lagi. Ternyata di sini ada Jason guys. Jasonnya ya nunggu kita lemah, tahu-tahu langsung dari belakang guys. Kita tutup aja pintunya ya. Kita coba buka yang sebelah sini. Kita siapin lagi. Boy, ini siapa nih guys? Bang Cupu 2 kali celaka sama robot itu loh guys. Itu robot kan ya, dia bisa ngeluarin laser matanya guys. Itu robotnya bener-bener nakal ya guys. Dia nyenterin Bang Cupu pakai laser di matanya guys. Oke. Kalau gitu kita harus hajar aja ini robotnya guys. Ini dia ternyata di sini ada apa nih guys? Zombie guys.
ada zombie guys. Wow. Apa nih guys? Ini botol sabun kah? Siapa yang lempar botol sabun? Oke. Kita reload dulu guys. Ini kayaknya bakal banyak ini ya killernya. Di sini ada Freddy Krueger. Kita coba masuk lagi ke dalam ya guys. Oke. Kita coba bersihin aja nih killer-killer. Ini siapa ini? Oke. Ini killer juga guys. Woy, ada Slenderman. Slendermannya mau rusuh guys. Kita hajar aja guys. Ini siapa guys? Ini kenapa kita nggak bisa hajar makhluk hijau ini ya guys? Bang Cupu udah tembak. Ternyata ini manusia guys. Manusia atau bukan sih? Itu manusia atau bukan sih? Ini siapa guys? Dia pakai hoodie guys. Kayaknya sih killer juga ya. Kita hajar aja deh. Oke, Bang Cupu mau coba lanjut di sini ya. Wah, di sini ternyata ada Slenderman lagi. Ternyata di sini tempatnya Slenderman guys. Jangan sampai kita kena Slendermannya guys. Ini dia. Gak ada mukanya. Kita hajar aja guys. Bang Cupu kemarin di sini guys. Ini ada Caki. Ternyata emang susah guys ini Bang Cupu sendirian ya. Kita coba masuk lagi guys. Bang Cupu penasaran masuk ke tempat ruangan robot-robot kemarin guys. Bang Cupu masih belum berhasil guys. Oke, ini kita habisin dulu ya. Killer yang di depan sini kita habisin dulu. Jangan sampai kita kena bokong lagi. Kita lanjut, ini dia tadi Slenderman ya. Kita habisin aja. Oke guys, kita mau lanjut ya guys. Bang Cupu mau coba lanjut ke sini guys. Ini dia tempat robotnya guys. Ruang rahasia robotnya. Hop. Kita coba buka pintunya. Hop. Ini siapa? Ada jumpscare guys. Ada jumpscare ya guys. Siapa itu guys? Siapa itu guys? Kayak boneka guys. Kita coba masuk ke dalam sini guys. Hop. Ini dia guys robotnya guys. Jangan sampai kita kena bokong lagi guys. Oke. Kita coba tutup aja pintunya. Pintunya kita tutup ya. Bang Cupu coba tutup pintunya. Terus kita mau lanjut ini guys. Kira-kira kalau kita jatuh ke bawah selamat nggak ya guys? Kita harus coba sih. Kalau kita nggak coba nggak tahu guys. Hop. Oke. Kita sekarang masuk ke kantor guys. Di sini ada office tulisannya guys. Guys. Ini apa guys? Robot invasion. Ternyata area 51 ini diserang sama robot-robot guys. Ini mungkin robot-robotnya tidak bisa dikendalikan lagi. Ini dia guys. Ini siapa sih nih? Boneka ini dia ngasih jumpscare Bang Cupu loh. Ini robot kayaknya ya. Iya nih robot guys kayaknya guys. Oke. Kita harus tetap waspada ya guys. Di sini banyak banget komputer. Oke, ini komputer siapa Bang Cupu nggak tahu. Kita coba masuk ke sini. Ini apa guys? Ada akses level guys. Kita ambil guys. Sekarang Bang Cupu punya akses level ini ya. Kita bisa buka pintu di level 5, lantai 5 ya. Oke. Kita coba cari lantai 5-nya di sebelah mana ya. Kita coba ke sini guys. Oke, guys. Oke guys, kita harus waspada guys. Itu dia guys. Dia mau celakain kita guys. Oke, kita hajar dulu guys. Sebelum kita celaka, kita hajar dulu ya. Di sini ternyata ada saus tomat lagi guys. Banyak banget saus tomat di sini. Status die. Oke. Ini apa guys? Ini ruangan apa sebenarnya ya? Cupu nggak tahu nih. Ini apa nih? Diary entry. Oke. Kita coba ke sini guys. Di sini guys. Subatomic Sam was here. Oke. Ini ternyata ada tanda tangan. Kita coba cari di sini ya. Adakah di sini ruangan rahasia yang kita bisa masukin? Kita coba ke sini guys. Kita coba menjelajah dulu guys. Kayaknya sih nggak ada guys. Wah, ini kita bisa pencet kah? Nggak bisa guys. Oke, kita mau coba lanjut guys. Di sini ternyata gak ada apa-apa. Ini dia mendekat lagi guys. Oke, kita jangan sampai lengah guys. Karena dia selalu berusaha mencelakai kita guys. Di sini ada armory. Tapi armory ini kayaknya kita gak bisa kesana guys. Soalnya ruangannya rusak ya. Kalau kita paksa, kita bisa celaka gak ya? Atau kita coba aja deh. Hop. Oke, bisa guys. Ternyata guys, kita bisa ke armory guys. Di sini ternyata gudang senjata guys. Keren guys. Wow, kita bisa
bisa pakai berbagai macam senjata. Wow, keren guys. Akhirnya Bang Cupo menemukan rompi ya guys. Ini rompi anti peluru di sini guys. Tapi sayangnya ini kita nggak bisa pakai senjata yang banyak ini ya guys. Iya nih, helmnya kita pakai juga, helmnya dong. Helmnya, woi helmnya. Nggak bisa guys, kita nggak bisa pakai helmnya guys. Oke, lumayan lah ya kita dapat rompi guys. Keren nih Bang Cupo, udah keren guys. Kita selfie dulu guys. Woi woi woi, ini dia guys. Ini dia yang mau mencelakai kita guys. Woi 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 woi. Woi woi woi. Woi woi woi. Woi, dia ngeluarin jump scare-nya ya buat bikin kita bingung. Dia kasih kita jump scare guys, tapi Bang Cupo untung aja pengalaman ya guys. Untung aja kita bisa kalahin dia guys. Oke, kita coba lanjut ke sebelah sini guys. Di sini ada rejects. Apa nih rejects? Oh, ini ruangan rahasia juga guys. Ini kok kayak bentuknya kok kayak orang ya guys. Tapi kok orangnya kok kayak karatan gini. Ini besi kak. Woi, apa ini? Ternyata dia keluarnya dari sini guys. Kita coba baca dari entry satu. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kita coba cari rahasia di sini, nggak ada guys. Oke, kita keluar aja guys dari sini guys. Kayaknya kita udah jelajahin semua ya guys. Oke, ini kita coba tutup ya guys. Kita coba tutup. Bisakah? Oh, nggak bisa ditutup guys. Ternyata pintunya rusak ya. Pantesan itu dia bisa keluar masuk di situ guys. Oke, kita masuk ke office-nya lagi. Nggak ada apa-apa di sini guys. Atau kita coba turun ke bawah lagi guys. Kita coba turun ke bawah ya. Ini apa guys? Oke, ada paper 5. Woi, no. No, Bang Cupo nggak langit. Woi. Guys, Bang Cupo di jump scare terus itu sama siapa sih, itu boneka tapi kok kayak robot ya guys. Kalian tahu nggak namanya guys? Silahkan kalian komen di box komentar di bawah ya. Ya udah deh guys, sampai di sini aja video kali ini ya. Bang Cupo menjelajah di area 51, menemukan banyak banget ruang rahasia. Kalau kalian suka dengan video kali ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Thank you banget dan nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.